Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ini aku punya banyak sekali binatang-binatang laut teman-teman. Nah kali ini aku mau membuat semua binatang laut ini warnanya berubah menjadi hijau teman-teman. Nah ini lumpur berwarna hijaunya sudah aku siapkan. Nah nanti jadi aku mau masukkan satu persatu binatang laut ini ke sini. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya teman-teman, biar aku makin semangat untuk bikin video tiap hari. Oke, kita mulai aja teman-teman. Kita mulai dari yang mana ya? Kita mulai dari kanan aja nih, yang ini. Oke, kita ambil yang ini, kita angkat. Wah, ternyata ini adalah paus teman-teman. Well. Oke, pausnya kita langsung celupkan ke dalam lumpur berwarna hijau dan kita angkat. Wah, lihat teman-teman, pausnya berubah menjadi hijau. Oke, teman-teman, pausnya kita simpan di sini lagi ya, di tempat yang tadi. Selanjutnya aku mau yang ini nih. Nah, kalau ini namanya kuda laut, teman-teman. Seahorses. Oke, kuda lautnya langsung aja kita celupkan ke dalam lumpur berwarna hijau, lalu kita angkat. Wah, lihat teman-teman, warnanya langsung berubah jadi hijau. Oke, kuda lautnya kita simpan lagi di sini. Selanjutnya yang ini nih, yang warna biru. Oke, ini apa ya? Wah, ternyata ini lumba-lumba teman-teman. Dolphin. Lumba-lumba berwarna biru. Oke, lumba-lumbanya kita masukkan ke dalam lumpur berwarna hijau, lalu kita angkat. Wah, lihat teman-teman, mantap. Si lumba-lumbanya jadi hijau. Oke, kita simpan lagi di sini ya. Oke, selanjutnya yang ini nih, yang merah, yang banyak tentakelnya. Nah, ini namanya gurita teman-teman. Octopus. Oke, guritanya langsung kita celupkan ke dalam lumpur berwarna hijau, lalu kita angkat. Wah, lihat, sekarang semuanya jadi hijau teman-teman. Oke, kita simpan lagi di tempatnya. Nah, di sini. Selanjutnya yang ini nih. Wah, ini kan udah warna hijau, tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini namanya penyu teman-teman, atau kura-kura laut. Sea turtle. Oke, penyunya kita celupkan ke sini, lalu kita angkat. Wah, lihat, sekarang hijaunya jadi cerah teman-teman. Oke, si penyunya kita simpan lagi di sini nih, di tempat yang tadi. Nah, selanjutnya aku mau yang ini nih. Wah, ini unik nih ikannya. Ini namanya ikan pari teman-teman. Stingray. Wah, mantap, lucu ya, ada ekornya. Oke, kita celupkan ke dalam lumpur berwarna hijau, lalu kita angkat. Wah, coba lihat teman-teman, sekarang warnanya jadi hijau. Oke, kita simpan lagi di sini. Oke, selanjutnya yang ini nih. Nah, kalau ini namanya hiu teman-teman. Wah, lihat hiunya bagus. Shark. Oke, hiunya kita celupkan ke dalam lumpur dan kita angkat. Wah, coba lihat, si hiunya jadi bagus, jadi hijau. Oke, kita simpan lagi di sini. Lanjut, yang bawah nih yang hitam. Nah, kalau ini namanya orca teman-teman, atau paus pembunuh. Orca. Wah, keren. Aku suka sekali sama orca nih. Bentuknya bagus. Sama ini adalah hewan yang pintar juga, teman-teman.
Oke, si orkanya kita simpan di sini nih, di tempat yang tadi ya. Nah, kita rapikan. Oke, selanjutnya yang ini nih. Ini apa ya? Kalau nggak salah, ini namanya anjing laut, teman-teman. Seals. Oke, anjing lautnya kita simpan di sini ya. Kita masukkan, lalu kita angkat. Weh, sekarang ada anjing laut warna hijau. Mana ada anjing laut berwarna hijau, hanya ada di channel ini. Oke, selanjutnya satu lagi teman-teman, ini yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini namanya cumi-cumi, teman-teman. Squid. Wah, aku suka sekali makan cumi-cumi, teman-teman. Tapi cumi-cumi yang kecil, kalau yang besar belum pernah coba. Oke, cumi-cumi, kamu aku mau simpan di sini ya. Nah, di tempat yang tadi. Oke, teman-teman. Nah, ini semua binatang lautnya sudah kita rubah warnanya menjadi hijau. Seperti tangan aku nih, hijau. Oke, gitu aja dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.